Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya ingin berkongsi tentang rancangan misi bantuan kecemasan gempa bumi ke Morocco. Alhamdulillah, pagi esok pada jam 8 pagi, misi bantuan kecemasan Iltizam akan berlepas daripada KLIA menuju Marrakesh. Dan perjalanan kami adalah daripada Kuala Lumpur ke Istanbul dan daripada Istanbul ke Marrakesh. Perjalanan sangat panjang. Penerbangan saja lebih kurang 17 jam dan tak masuk transit. Jadi tapi apakan daya, inilah tugas kami sebagai humanitarian NGO, sebagai NGO kemanusiaan, bersedia untuk membantu walau di mana kami perlu menghantar bantuan kami. Jadi kali ini mungkin perjalanan ini untuk bantuan kecemasan terlambat sikit. Selalunya kami dalam masa 10 hari kami dah sampai ke kawasan kecemasan bantuan. Jadi disebabkan ada sikit pula kesukaran sikit untuk mengumpul dana, dan dan bila kita dah cukup dana, kita terus meneruskan rancangan bantuan kecemasan tersebut. Jadi pada 5 hari bulan kami akan sampai di Marrakesh, dan pada 6 hari bulan kami akan memulakan edaran bantuan kepada 1,000 keluarga, bantuan makanan kepada 1,000 keluarga. Dan 1,000 keluarga ini sekarang ini dah kita di penghujung, hampir dah masuk musim sejuk. Okey, musim sejuk, dan keadaan di terutamanya di pergunungan Atlas di mana pusat gempa berlaku menjadi semakin sejuk, dan kebanyakan mangsa gempa yang ramainya di kawasan pergunungan tersebut tidak mempunyai rumah, duduk di kemah-kemah dan sebagainya. Dan inilah bantuan daripada kami, daripada rakyat Malaysia, yang kami akan sampaikan pada 6, 7 dan 8 hari bulan. Dan tempat-tempat yang kami akan lawati di kawasan yang disebut oleh para expert lah dalam gempa bumi sebagai kawasan very strong. Luar sedikit pada kawasan pusat gempa, tak jauh, dan dikongsi very strong, maknanya dia punya gempa dia mungkin melebihi 6 skala Richter. Dan tempat-tempat yang kami akan edarkan bantuan adalah di Mulia Ibrahim, di Amasmes dan Asni, insyaAllah. Dan perjalanan ini masih lagi dimaklumkan bahawa jalan masih lagi banyak rosak, susah nak lalu, dan perlukan banyak kesabaran. Dan doakanlah, minta doakan misi Iltizam Relief Society ke Marrakesh dan terusnya ke Gunungan Atlas berjaya dilaksanakan dan selamat. Dan doa tuan-tuan insyaAllah akan memudahkan perjalanan kami. Dan kami akan di sana 2 hari ke hingga 3 hari untuk menghantar lebih kurang 1,000 pek makanan ini. Dan pada hari terakhir tu kita akan buat sikit kajian tentang projek akan datang. Yang antara yang perkara yang disampaikan kepada kami ialah keperluan para mangsa-mangsa gempa bumi ini untuk yang saya sebut tadi menghadapi musim sejuk. Dan mereka sangat memerlukan makanan, antaranya adalah baju sejuk, dia perlukan selimut, tilam, dan seterusnya. Dan kami dah juga kemungkinan kami akan merancang misi bantuan kedua selepas ini, dan lebih kepada fokusnya adalah lebih kepada bantuan musim sejuk. Jadi insyaAllah teruskan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus menyokong Iltizam dan terus menyumbang kepada bantuan kecemasan misi Morocco, dan mohon doakan kami. Okey, selamat pergi, selamat sampai, dan berjaya untuk menyampaikan amanah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah. Terima kasih.